Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, jumpa lagi dengan Mas Anto. Ini pagi setengah siang karena ini sudah lebih dari jam 9 teman-teman ya. Ini tadi habis ngurusi mae, habis bersih-bersih, dan juga habis cuci-cuci piring teman-teman. Dan ini saya mulai beraktivitas lagi di toko kecil kami teman-teman ya, toko kecilku. Nah ini barangnya sudah banyak yang habis karena ya sudah lama nggak belanja saya teman-teman ya. Cuman 2 hari terakhir ini saya sering keluar ya, keluar rumah bentar-bentar, cuman sudah bawa sedikit belanjaan. Seperti kemarin itu sudah rokok-rokok sudah mulai terisi lagi, dan di sana itu ada mie teman-teman ya, mie yang kosong kemarin sudah saya bawakan. Terus di sini juga ada gula teman-teman ya, gula di sini juga kemarin sudah saya bawakan. Kopi ya, terutama kopi. Kopi di sini juga habis, sudah saya bawakan juga kemarin. Dah ini masih saya taruh di sini teman-teman ya, karena ya belum sempat nyusun teman-teman. Dan ini jajan-jajan ini orang bawa-bawa ke sini yang jenguk mak ayah teman-teman ya. Ini nanti buat suguhan lagi yang datang ke sini. Intinya gitulah teman-teman. Ntar aku tak nyusun-nyusun barang dulu teman-teman ya. Dan terima kasih banyak dan support dukung Mas Antok dan Mak Diem teman-teman ya. Oke. Mak Diem lagi tidur. Tuh Mak Diem lagi tidur di sana teman-teman. Tak nyusun-nyusun barang dulu.
Nah, sekarang nyusun giliran gula, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin yang saya susun sementara itu dulu. Oh ya, di sana masih ada minuman, teman-teman ya. Minuman. Minum. Oke, teman-teman, mungkin yang sementara yang saya susun ini aja dulu, karena perencanaan saya kemarin ya bisa bawanya itu, teman-teman ya. Ini masih ada lagi yang kosong, teman-teman ya. Masih ada sebenarnya. Yang kosong-kosong itu banyak, mulai dari permen-permen, dari jajannya anak-anak 500-an itu juga sudah habis, teman-teman. Cuman ya pelan-pelan, teman-teman, pelan-pelan. Tapi nanti pasti terisi. Nanti kalau keluar lagi itu sepertinya itu sabun-sabun cuci piring apa yang sebagian bawah itu tinggal sedikit-sedikit, sama sabun cuci baju itu juga tinggal sedikit, teman-teman. Terus ini di sini ada gosok panci juga, ini juga oh masih ada di stok di etalase, masih ada. Terus ini kayak adem sari tinggal satu, teman-teman ya. Ini habis, habis ini yang habis. Ini sudah mulai beraktivitas dan mengontrol dan mengecek isi toko, teman-teman ya. Ini karena ya salah satu juga usaha di rumah sambil menunggu Mae, teman-teman. Karena kalau ditinggal kebun ya juga nggak mungkin, karena masih banyak juga yang menjenguk Mae, teman-teman ya. Terutama itu tadi malam itu kok ramai banget di sini, teman-teman. Ini sudah jam 9 lebih seperempat, teman-teman. 9 lebih seperempat, tapi panasnya sudah luar biasa. Jadi ini tadi tuh nggak sempat apa, karena ya saking sibuk ya, teman-teman ya, nggak sempat menyalakan api, alias tidak kober ora kober jadi geni, teman-teman. Padahal ya kayu banyak. Ini tadi tuh saya ngasih tiwul kemarin tuh, dapat tiwul dikasih sama tetangga, teman-teman. Dikasih sama tetangga, ini saya panasi karena sudah keras lagi kan dari kemarin. Kalau dipanasi seperti itu nanti bisa empuk lagi dan tidak berjamur, teman-teman. Tak ingai dulu, teman-teman ya, tak ongai dulu bis empuk apa dulu. Thank you.
sebentar lagi teman-teman, belum begitu empuk karena tadi itu saking kerasnya salah tiul dari kemarin teman-teman. Tuh jam 9 lebih 4 sekarang. Oke teman-teman ya, segitu aja dulu vlog saya pagi ini. Terima kasih benda cepat untuk Mas Santo dan Mak Giem. Mudah-mudahan Mak Giem cepat sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.